Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan jumpa kembali ya Seperti biasa di channel Tinular Channel Nah kawan eh, Sebelumnya saya akan Minta maaf ya kawannya, kawan ya sama kawan-kawan Semua dikarenakan saya Udah lama sekali ya kawan tidak upload video eh, Sudah sekitar Ya kurang lebih Hampir satu tahun kawan ya Jadi untuk video kali ini eh, Kita akan perbaiki ini Kawan satu buah unit Power Ampli ya ini Targa ya, jadi seperti ini. Mereknya Targa. E, targa. Oke, kita langsung hidupkan saja, kawannya. Kita langsung hidupkan e, mana? Kita colokan listrik dulu ya. Jadi untuk kerusakannya itu ya nggak jelas kawannya, karena ini pemiliknya itu ini digunakan untuk di masjid kawannya, bukan di rumahan. Jadi rusak gitu aja ya jadi yang punya untuk tahmir masjidnya itu datang menyampaikan kepada saya ini saya tanya rusaknya seperti apa dia juga nggak ngerti yang jelas rusak jadi setelah saya cek-cek itu hanya eh, seperti ini kawan coba perhatikan ya ini sebentar mic akan saya dekatkan dengan ini apa speaker ya Oke, jadi kawan-kawan perhatikan saya saat tekan tombol kemudian reaksi apa di speaker ya, kawan ya. Oke, sekali lagi kawan ya, sekali lagi saya tekan tombol. Oke, jadi seperti itu reaksinya ya. Ini Ya, saya sendiri belum tahu. Ya, belum membukanya itu rusaknya di bagian apa. Kalau analisis, saya fokus ke nanti ke ya biasa, ya kawannya ke tegangan, ukur tegangan dulu, kemudian cek-cek. Biasanya, ini kalau target ini menggunakan fat kawannya untuk tr finalnya di power-power CL pada umumnya, itu dia biasanya kan menggunakan transistor. Kalau ini kan dia menggunakan yang nanti kita cek di sana dan tadi suaranya seperti itu ya jadi di sini untuk indikator lampu lampunya itu tidak nyala ya tidak ada yang nyala sama sekali oke kita buka aja langsung video akan saya percepat kawan ya Oke okay, kawan jadi mesinnya seperti ini ya uh, Sebentar kawan ya nanti kamera akan saya posisikan akan saya fokuskan ke bagian mesinnya ya Agar supaya lebih jelas dan uh, kita melihatnya itu lebih tepat ya Oke okay, mohon maaf kawannya kamera akan saya alihkan dulu Nah oke okay, kawan jadi seperti ini ya kita lanjut jadi kita untuk langkah awal kita ukur tegangan dulu kawannya. Tegangan dulu kita siapkan apometer digital. Nah, apometer digital skala DC kawan. Oh. Posisikan agar tidak agar ini ya. Oh. Ini lampunya ini kesorot lampu jadi nggak jelas ya. Nah seperti ini, oke Perhatikan, kawannya, perhatikan kawan perhatikan kawan-kawan yang belum memahami eh, tentang mesin power ampli Targa ini ya, jadi sebentar ya, ini klem kabel akan saya putuskan dulu Jadi yang ini kawan ya, ini tegangan inti ya, ini yang dari trapo, ini trapo nya Yang tegangan inti dia menggunakan tiga kabel ya yang tengah ini hitam, kanan kiri ini biru, ya, biru, hitam, biru, jadi yang biru ini untuk VCC-nya, kemudian yang hitam ini untuk eh, ground atau CT, ya, CT atau ground sama aja. Jadi, kabel 3 ini VCC-nya itu yang kanan kiri dan yang tengahnya ini ground atau CT, kemudian yang kuning ini. Kuning ini tegangan untuk menyuplai bagian eh, tone control ya kalau ini kan untuk menyuplai bagian powernya <tuh> dan untuk kuning ini untuk menyuplai tegangan kecilnya ya untuk bagian turn control uh, blower ya nanti kita cek semua oke kita cek semua dan di sini kita akan untuk langkah awal kita akan lakukan cek tegangan kita akan ukur tegangan yang keluar langsung dari trapo sebelum melewati dioda ya sebelum melewati dioda dan ini diodanya kawan ya jadi di sini kita kalau cek tegangan untuk mesin elektronik apa saja ya kawan ya yang keluar dari trafo itu sebelum melewati dioda itu namanya tegangan AC apa itu tegangan AC tegangan AC itu tegangan bolak-balik ya kita masangnya itu di bolak-balik itu enggak enggak ada masalah sama seperti tegangan PLN kawannya PLN itu kan tegangan AC cuma dia itu kan tegangan tinggi di Indonesia ini sekarang ya sudah 220 volt ya pada umumnya ya. Kalau ini kan kalau untuk power itu bervariasi ya. Ya biasanya rata-rata kalau ampli ini tegangannya itu 25 volt ya CT 25 volt sebelah ya kalau kanan kiri biru sama biru ini kanan kiri itu ya dua kali berarti 25 volt dua kali ya 50 volt kawan ya. Kalau kita ukurnya dari CT itu sekitar 25 volt. Oke, okay, kita rubah dulu ini apometernya ke skala AC ya, skala AC. Oke, okay. kita lanjut untuk ukur tegangan AC itu ya memang benar ini probe itu ada merah ada hitam ya. Kalau untuk mengukur tegangan AC itu basing sama aja bolak-balik. Sebentar, steker saya colok dulu ya sementara speaker tidak saya sambungkan. Kemudian uh, tombol kita tekan dulu, kita nyalakan sudah. Kita ukur tegangan AC-nya dari yang VCC nya yang kanan kiri. Nah. Bagus terbaca 55 volt kawan ya kemudian kalau kita ambil dari CT nya jadi probo hitam itu kita letakkan di CT kemudian yang merah kita taruh kanan kiri taruh ya ini tertutup kabel ini ya sebentar ya 27 kemudian sebelahnya sama tegangan bagus oke untuk tegangan terapunya bagus ya kita cabut soket ini untuk yang untuk menyuplai uh, kontrolnya ya yang kabel kuning ini di sini kan terlihat plat besinya ya kita ukur aja di sini ini bolak-balik nggak apa-apa karena ini tegangan AC terukur 5 volt ya bagus tegangannya Oh, 13 volt kawan ya. Nah, berarti ini standarnya 12 volt, 13 volt oke okay lah. Toleransi 1 volt bagus. Oke, okay, untuk tegangan AC semua bagus. Kemudian kita akan ukur uh, untuk outputnya ini perhatikan kawan ya, outputnya. <tuh> Soalnya kita tadi setelah kita ukur bagian AC-nya, kita akan ukur outputnya untuk DC ya. Jadi ini dari trafo masuk ke soket, setelah dari soket dia masuk ke sikring ya. Uh, inputnya itu, ini kan inputnya itu di sebelah sini dioda ya. Ini kan barisan dioda kawan ya. Inputnya sebelah sini dioda, kemudian outputnya yang sebelah sana. Nah ini kan garis putihnya. Oh enaknya gini aja kawan ya. Kita lepas dulu, nanti kita balik mesin ini ya, agar mudah terlihat ya. Jadi, eh, jalur positif negatif yang terhubung ke kaki elko ya yang terhubung ke kaki elko negatif positif itu terlihatnya di sebelah mana ya kawan ya kita akan balik aja mesinnya seperti ini oke mohon maaf ini akan saya percepat juga untuk membalik mesinnya ya kita lepas dulu soketnya nah seperti ini ya coba oh, coba kita jum dulu ya, jum sedikit aja ya kawan ya, biar agak gede. Hmm. Nah seperti ini seginilah ya, gini kemudian kita posisikan eh, aponya. Tadi kita sudah ukur tegangan, tegangan AC-nya yang dari trapo ya. Sekarang kita akan ukur untuk ininya kawan ya. Untuk DC-nya bentar oh gini aja kita ini kita pelajari dulu kawan ya kita pelajari dulu jadi kalau seperti ini ya kita pahami dari barisan ilko kawan ya ini ini satu dua ini positifnya yang sebelah sana ya sebentar ilko kan ada empat ini ini kabelnya sengaja enggak dilepas ini ya untuk soket ke traponya karena Nanti kita butuhkan ya untuk apa uh, 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 supply tegangannya. Ini elko ada empat ya sebentar. Nah, elko ada empat. Jadi dua ini yang sebelah sana kan untuk positifnya ya kaki positif, kemudian yang sebelah sini kaki negatif karena ada tanda putihnya ini ya. Kemudian yang ini yang dua ini yang sebelah sana yang negatif, yang sebelah sini yang positif. Nah. Di antara kaki 1, 2, 3, 4 ini, ini jadi satu kawannya. Jadi satu, ini untuk yang terhubung ke CT atau yang ke ground. Kemudian ini yang terhubung ke yang ini ya, yang positif ini. Terhubung ke kaki dioda negatif, eh, ya negatif. Kemudian yang ini yang terhubung ke kaki dioda positif. Coba kita balik. Jadi ini ya satu dua tiga empat nih kaki yang sebelah sana ini terhubung jadi satu Nah ini ya nah, Seperti ini udah tadi paham ya Jadi seperti ini Nah ini ya Ini kan elko Satu dua ya, tiga empat jadi kakinya jadi satu ini yang masuk terhubung ke CT Kalau kita urut jalurnya ya Ini jalurnya ke sini Nah ke sini ya Terus nah ketemulah kaki soket ini yang dari trapo itu ketemu yang kaki tengah, oke. Seperti itu berarti kalau ini ya, yang sebelah sana yang pinggir ya, yang ujung ya, bentar. Nah, yang ujung ini ya, berarti sebelah sini eh, negatif, yang ini yang sebelah sini positif. Coba kita cek positifnya, berarti yang positif yang ini kawan ya. Nah, nanti Probo merah, kita letakkan di sini untuk ukur tegangannya. Oke, kita on kan dulu ini kan apa speaker kan belum terhubung ya udah on kemudian kita siapkan apometer di sini enggak terlihat nah kiri ya udah ini skala DC kawannya skala DC cek dulu tadi kan untuk untuk cek tegangan untuk ukur tegangan yang dari trafo yang AC ya tegangan AC itu sudah normal sudah bagus kita cek di sini kemudian yang probe merah ke positif, yang hitam ke CT ke negatif. Nah, di sini untuk DC-nya terukur 37 kawan ya. 37 volt dari positif ke negatif kemudian kita ukur dari negatif ke positif nah di sana terukur 74 volt kawan ya normal ini tegangan gak ada masalah tegangan bagus oke kita buru tegangan yang arah ke kaki ini kawannya kawi kaki fat finalnya ya harus sampai di kaki fatnya oke ini yang probe eh, groundnya masuk ke yang probe hitam masuk ke ground yang gini tempelkan di ground kemudian kita urut jalur positifnya dulu cari positifnya ke sini kemudian di sini ada jumper ya dari sini ke sini red right, terus di sini ada jumper sampai ketemu kaki tengah ini ya kaki tengah yang ini kelihatan bentar, enggak ya bentar-bentar share lagi oh terlihat kawan ya sebentar serba repot ini biar jelas soalnya jadi tujuan kita ini sekarang ini ya uh, urut jalur tegangan ya yang dari tadi yang saya beritahu tadi ya yang di kaki elko positif ya urut jalur tegangan diamati dulu sampai ketemu kaki fat final jadi yang untuk probe hitam kita di CT kita cari ini jalurnya ke sini di sini ada jemperan masih ada 37 volt kemudian ke kaki tengah fat ya masih sampai di sini. Kemudian untuk positifnya. Untuk positifnya yang ini yang merah ini kita letakkan di. Untuk negatifnya maksudnya kita akan cari jalur negatifnya ya. Sampai di mana dia? Untuk positif kita letakkan di positif. Kemudian kita cari jalur negatifnya. Bukan CT ya, jalur negatif ya kita jalur. Cari ini jalurnya ke sini terus di sini ada jemperan lagi ya terlihat kan Nah setelah jemperan dia ada 74 volt masih terhubung kemudian kita arahkan ke sini sampai ketemu sebentar ini tertutup lagi ya Nah ke sini masih ada kemudian di sini ada jemperan biasanya resistor kawan ya masih ada masih tembus sampai ke kaki petnya eh, padnya ya berarti untuk jalur tegangan ini bagus yang menuju ya yang untuk menyuplai pad normal masih sampai di kaki pad kemudian kita cari lagi untuk tegangan sebentar kita amati di bagian negatif eh, di bagian positif kawannya perhatikan kita amati di bagian positif itu ada jemperan kemana aja ya kita cek ini probe hitamnya kita letakkan di CT di sini kita menemukan ini ada jemperan kawannya ada jemperan untuk menyuplai apa ya nanti kita cek aja nanti kita urut ini ada jemperan ada 37 volt kemudian di sebelah sini loh kok ini uklik uklik coba 0 volt kawannya tapi kalau ini kan seharusnya tegangan ini harusnya sampai di sini karena ini kan jemperan ini 37 nah di sini 0 volt coba kita balik ini ada apa jemperan apa di sini bentar Oh. oh kawat-kawan, kawatnya ini busuk dia. Apa cuma ini ya? Coba kita balik lagi. Mana tadi? Hmm, nih kawatnya busuk sebentar ya kita amati lagi ya ini jalur yang kemana coba dari sini ke sini ini kita ketemu ah, ketemu transistor ini transistor dua ini kawan ya Di sini ini kan ke sini kemudian ini transistor dari sini nah ini ada kaki transistor lagi satunya ini yang kemana ini terhubung oh yang terhubung ke soket blower nih ini kan soket blower nih terhubung ya jadi gitu untuk telusurinya kawan ya dari sini tadi ke sini kemudian ini ketemu resistor cek juga transistornya ya nanti ya kita cek resistornya coba cek langsung kita menggunakan apometer analog ini apakah masih terhubung atau tidak bagus kemudian satunya bagus transistor aman kemudian kita urut lagi jalurnya jadi dari sini ya ke sini oh ini ini apa ini kaki sebentar kawan ya ini kan ada kaki besar nih ini yang kita cabut tadi yang busuk ya Nah ini ada kaki apa Coba kita cek lagi di sini ketemu apa Oh ketemu transistor ini kawan nih kita cek transistornya masih terhubung atau tidak jadi begitu kawan ya eh satu demi satu Oh masih terhubung nah jalur ini ini tadi mentok di sini kawan ya yang ke soket kipas kemudian ke bagian ini transistor 2 ini ya. Transistor 2 ini ini kita untuk transistornya aman. Kemudian kita cek transistor ini tadi sudah kita carut e, cari jalurnya ke sini ya. Terus jangan sampai salah pengamatan jalur kawan ya. Harus nah ini mentok sampai di ini kaki apa ini oh kaki IC kawan sebentar kan kita cabut dulu soketnya kita amati ini IC apa biasanya sih untuk power-power kayak gini ini IC tegangan kontrol juga ini kontrol itu kan banyak ya bisa tegangannya ini bisa diambil dari mana aja ini ini Oh iya kawan ini 7812. Isi 7812 di sini. Coba kita pasang lagi ininya soketnya. Jadi ternyata eh, Jemperan ini kawan ya, jemperan yang busuk tadi ya, ini untuk menyalurkan tegangan untuk menyuplai yaitu bagian kipas, kemudian bagian uh, AC regulator ini ya, ini ke sini. Nah ini kemudian coba kita urut, outputnya itu biasanya kaki pinggir ya, kaki pinggirnya ke. Mana ini? Sini. Oh, oh benar kawan. Jadi AC regulator itu terhubung ke soket soket ini. Terlihat kan? Nah, soket soket ini kemudian masuk ke bagian ke kontrol ini. Oke, jadi kita akan ini dulu kawan ya. Kita akan sambung dulu, sambung dulu yang busuk tadi. Kemudian kita nanti kita tes. Kita saya akan cari kabel dulu ya untuk jempernya. Aduh merah kesenggol lagi. Coba kita jember dulu ya. Bentar kita matikan. Ah sudah, matikan dulu biar tidak ada shot ya. Tadi dari kaki sini yang busuk tadi ya mudah-mudahan cuma ini sebelum kita lakukan pengecekan ke bagian fatnya ya jadi kita nggak perlu capek-capek memang jadi seperti itu kawannya untuk eh, perbaikan itu tidak luput dari eh, apa pengecekan tegangan ya maka kita itu kalau hobi di elektronik itu harus untuk pertama kita harus berdalam tentang bagaimana cara uh, mengukur tegangan ya. Dan di channel ini kawannya sedikit banyak uh, sudah ada ya bagaimana cara mengukur tegangan di mesin-mesin elektronik yang lain ya. Eh uh, kawan uh, yang belum ini yang belum subscribe ya silakan subscribe dulu like videonya kemudian ya jika video ini atau video semua video yang ada di channel ini kawan kawanku sukai ya silahkan berlangganan ya caranya seperti biasa loncengnya kawan kawanku aktifkan seperti itu oke kita langsung ini aja ya sebentar ya untuk nya kita langsung sambungkan dulu siapa tahu kawan ya siapa tahu sudah membuahkan hasil ini, kalau memang ini tidak ada perkembangan, maka untuk langkah berikutnya kita cek dulu petnya, ya. Udah, oh, ini belum kita sambungkan, ya. Untuk blowernya juga, kita sekalian kita pasang nah, seperti ini, Coba kita nyalakan untuk. Nah. Coba kita tekan-tekan. Nah. Sepertinya udah ada respon kawannya, coba kita eh uh, pasang input handphone dulu ya, coba kita cek suara ya. Sebentar. Yang ini. Itu kan handphone dulu. Alhamdulillah kawan sudah berhasil e, untuk blowernya juga menyala sudah kemudian suara powernya ya untuk powernya udah e, bagus ya kita hanya tadi cuma menemukan ini aja kawannya nanti setelah itu nanti kita rapihkan lagi jangan seperti ini ya jorok namanya kalau kayak gini nanti kita rapikan kita jemper dengan kawat seperti semula dan ternyata video ini ya kawan ya hanya jumper ini, tapi untuk pelajaran yang berharga di video ini adalah ya, bukan hanya sebatas menemukan jumperan ini ya, tapi bagaimana cara menelusuri tegangan ya. Jadi, pelajaran yang berharga itu disitu letaknya. Kalau untuk jumper ini ya, sepilih kawannya, cuman eh, pelajaran kita hari ini, bagaimana cara menelusuri tegangan seperti tadi ya, kawan, dan kita mau berhubung ini kan eh, untuk masjid ya jadi kita harus cek micnya coba sekalian kita cek micnya seperti apa kita colok dulu micnya di sini micnya ntar ya apakah micnya ada masalah atau tidak seperti itu Ah, cek, cek 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 dicoba dijajal dijajal cek halo halo tes 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 Sare, sare, tuh, 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 tu, tu. ah, sudahlah. Yang penting mic-nya udah berfungsi dengan baik, kawan ya. Oke, kawan. Jadi seperti itu ya. Langkah-langkah eh, untuk perbaikannya dan eh, untuk Nanti ya untuk video yang kedua saya akan buatkan video di ya masih mesin ini kawan ya Jadi kita akan ukur tegangan eh, secara keseluruhan di unit mesin eh, apa power ampli traga ini ya kawan Tunggu video yang kedua silakan nanti kawan simak. Oke eh, sepertinya seperti itu eh, cukup sampai di sini ya kawan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh